bagaimana cara mendamaikan? Karena nggak mungkin ada rekonsiliasi antara minyak dan air. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan ke depan? Terima itu sebagai fakta pelajaran demokrasi. Coba tenangkan dendam di hati, walau hampir meledak di sini. Wajah-wajah culas, muka dua pemimpin teriak adil tak mau diadili. Dasar curang, ketahuan. Kenyang dari korupsi. Setiap sisi direkayasa retorika kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace is power. Damai adalah kekuatan. Di perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW dengan para sahabat hendak melakukan ibadah umroh, tapi dipersekusi, dilarang, dihambat. Padahal posisi Rasulullah sangat kuat pada saat itu bersama sahabat, dan Quraisy dalam kondisi lemah. Tapi begitulah tabiat orang lemah yang suka menunjukkan kelemahannya dengan cara-cara yang tidak proporsional. Rasulullah dan para sahabat memilih untuk tenang dan damai. Dan para sahabat sempat kecewa, bahkan Umar protes, bahkan panglimanya pun diprotes oleh bawahannya. Bahkan Umar berkata, ini sepertinya bukan Muhammad yang saya kenal. Peace is power. Rasul dengan hati yang damai tidak ingin terprovokasi melakukan kekerasan seperti yang diinginkan oleh kaum Quraisy. Padahal sekali serang mungkin selesai persoalannya. Pada akhirnya tahun depan bisa berumroh dan Fathu Makkah. Peace is power. Assalamualaikum. Merah putih hanya ada di 17. Lihat kami lelah kami. Hidup bagai akar rumput yang terbenam. Kegelapan yang terinjak.